Aksi solidaritas dan dukungan moral untuk masyarakat Surabaya hingga hari ini terus mengalir dari berbagai daerah di Indonesia. Tidak terkecuali di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kesatuan Mahasiswa Nusantara dan Aliansi Mahasiswa Nusantara Bersatu menggelar aksi simpati di Monumen Cinta Sejati Habibie dan Ainun. Aksi simpati untuk kejadian ataupun tragedi yang terjadi di Surabaya terus mengalir dari berbagai daerah. Dan di Parepare hal serupa juga dilakukan oleh mahasiswa yang ada di Kota Parepare ini. Tepatnya di Monumen Cinta Habibie dan Ainun, mahasiswa ini menyalakan lilin dan juga berpuisi sebagai bentuk dukungan kepada Polri, dan juga mereka mengecam aksi terorisme yang terjadi di negeri ini. Dalam aksi solidaritas ini, mahasiswa membacakan pernyataan sikap yang mengecam aksi tindakan teror yang terjadi di Surabaya. Mahasiswa juga membacakan puisi karyanya sebagai bentuk duka cita terhadap korban peristiwa bom di Surabaya. Sejumlah lilin juga dinyalakan sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat Surabaya dan juga pihak keamanan yang berusaha membuat kondisi di Surabaya kembali kondusif. Kami dari Kesatuan Mahasiswa Nusantara dan segenap elemen masyarakat Kota Parepare menyatakan sikap mengutuk dengan keras bahwasanya kegiatan pada malam ini adalah kegiatan Aliansi Mahasiswa Bersatu untuk Nusantara, di mana mereka ikut berduka cita atas musibah yang terjadi di Surabaya. Aksi solidaritas untuk Surabaya ini diakhiri dengan mengumpulkan tanda tangan sebagai bentuk perlawanan pada aksi teror yang terjadi di Indonesia. Mahasiswa juga menyanyikan lagu nasional sebagai wujud dukungan kepada pemerintah khususnya pihak keamanan demi terciptanya kedamaian di tanah air. Bukan hanya mahasiswa, aksi ini juga melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sejumlah elemen masyarakat di Kota Parepare, Sulawesi Selatan.